بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innalladhina kafaru biayatillahi lahum 'adzabun syadid. Wallahu 'azizun dzu intiqam. Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dialah yang menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Qur'an. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau Maha Pemberi.
Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Kada'bi ali fir'aun wal-ladhina min qablihim kadzabu bi ayatina fa'akhadahumullahu bidhunubihim. Wallahu syadidul iqab. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlayhim ra'yal 'ayn wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir, yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal-banin wal-qanatiril muqanqarati minadh-dhahabi wal-fiddati wal-khayril musawwamati wal-an'ami wal-harf. Dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladhina attaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa,
tersedia di sisi Tuhan mereka. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah. Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisth. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Inna ad-dina 'indallahil Islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya. Innal ladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من
ناصرين. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkum bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, seraya menolak kebenaran. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah,
kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali. Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardh wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd wallahu samii'un 'aliim. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa
ذَكَرُكَ الْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya, dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki, tanpa perhitungan." Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa." فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Qala Rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balagani al-kibar wa imra'ati 'aqir. قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki." قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ 3 أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. Dia Zakaria berkata,
Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik, wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryama wa ma kunta ladayhim idh yahtasimun. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh. قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ. قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Dia Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ
وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang beriman. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu, membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadha siratun. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Falamma ahassa 'Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, Sahabat setianya menjawab, Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Ya Tuhan kami, Kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka orang-orang kafir, membuat tipu daya, Maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Idh qala Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladhina kafaru. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Ingatlah ketika Allah berfirman, Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir.
dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul dzalimin. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim. Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Inna mathala 'Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal 'ilmi faqul ta'alu. فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allah lahuwal azizul hakim. Sungguh ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دون الله
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti? Ha antum ha حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Akana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladhina attaba'uhu wa hadhan nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini Muhammad, dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Waddat ta'ifatun min ahli alkitab law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'un. Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya, mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya? Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil-batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui? وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya,
Berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Bala, man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ولهم عذاب أليم. Sesungguhnya, orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih.
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْغُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata, itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwata thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab, dan karena kamu mempelajarinya. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim? وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya, kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang yang fasik. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka
maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Qul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyun mir rabbihim la nufarriqu بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Qalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun. Sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka
sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Kullu at-ta'ami kana halalan li bani Israila illa ma harrama Israilu 'ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Tawrah. قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dhalika fa ulaika humudh dhalimun. Maka barang siapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang zalim. Qul sadaqallah, fattabi'u millata Ibrahim hanifan wama kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu shahidun ala ma ta'malun. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha 'iwajan wa antum shuhada wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Katakanlah Muhammad,
Wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh, dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati, kecuali dalam keadaan muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu, kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat.
يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, "Mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu." Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaqqa وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam. إِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau aman ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Lain yaburukum illa adhan, wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Mereka tidak akan membahayakan kamu, kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang, kalah. Selanjutnya, mereka tidak mendapat pertolongan. Duribat 'alaihimu dhillatu aynama tuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nasi wa ba'u bighadabim minallahi wa duribat 'alaihimul maskanah. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.
Laisu sawa'a min ahli alkitab ummatun qa'imatun yatluna ayati Allahi ana al-layli wa hum yasjudun. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Dan mereka juga bersujud, salat. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurihim akbar qad bayyana lakum al ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu, seagama, sebagai teman kepercayaanmu. Karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka. Dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. Ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum wa tu'minuna bilkitabi kullihi wa idha laquukum qalu amanna wa idha khalau addu alaykumul anamila minal ghayb
قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Beginilah kamu. Kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu. Dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, "Kami beriman." Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, "Matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala isi hati." In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikitpun. Sungguh, Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan ingatlah, ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. Ingatlah, ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Bala, in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya.
Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Itu bukan menjadi urusanmu Muhammad. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ghafurur rahim. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah?
dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatun lil-muttaqin. Inilah Al-Qur'an, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ
Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha shay'an wa sayajzillahu ash-shakirin. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Dan tidak lain ucapan mereka, hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ulladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, murtad. Maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Tetapi hanya Allah lah pelindungmu, dan Dia penolong yang terbaik. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunzil bihi sultana
وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Dan tempat kembali mereka ialah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Dan sungguh, Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin. إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فأثابكم غمّاً بغمٍّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Ingatlah, ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasul Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, kelompok yang lari. Karena itu, Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Umma anzala 'alaykum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha qa'ifatan minkum وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan,
Dia menurunkan rasa aman kepadamu, berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi, telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, "Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah." Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, "Sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini." Katakanlah Muhammad, "Meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh." Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu, dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui isi hati. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama stazallahumus syaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum inna Allaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan, pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu liyaj'ala Allahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka, Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Dan sungguh, sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh pastilah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu daripada apa harta rampasan yang mereka kumpulkan. Walain muttum au qutiltum la ila Allah tuhsyarun. Dan sungguh, sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang mukmin bertawakal. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dia lakukannya, dan mereka tidak dizalimi. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya di neraka Jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli shay'in qadir. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah, kekalahan pada perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan musibah dua kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ
فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah. Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah, atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang yang benar. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapat rezeki. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ. Yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar. الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.
yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, "Orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu, takutlah kepada mereka." Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung." فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. Dan janganlah engkau Muhammad dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Sesungguhnya sedikitpun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani lan yadurrallaha syai'an wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman sedikit pun tidak merugikan Allah, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya, tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah, dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa,
maka kamu akan mendapat pahala yang besar. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Sungguh, Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Alladzina qalu innallaha 'ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhunna. قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang Rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Katakanlah Muhammad, sungguh, beberapa orang Rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar? فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah, rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Setiap yang bernyawa
akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Akhadallahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinannahu linnasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu, hendaklah kamu benar-benar menerangkannya, isi kitab itu kepada manusia. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, dan menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adab wa lahum 'adabun alim. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Rabbana innaka man tudkhilin
النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka. Dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min 'indillah
وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah. Dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabiqu. Isbiru wa sabiru wa rabiqu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Beruntung, 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 beruntung.